Oke guys, kembali lagi di channel Noval Komando Vlog. Di video kali ini saya akan mereview beat budget pelajar ini guys. Ini beat budget pelajar SMP masih ya guys. Ini anaknya masih SMP kelas 2 ya guys. Mari kita review aja ya. Budget pelajar ini insya Allah kurang dari 300.000. Ntar kita totalkan saja ya guys. Kita mulai dari atas ini. Yang atas ini masih belum ada aksesoris ya, cuman copot spion. Nah, iya ada ini. Ini pakai skorlet ya guys. Skorlet ini belinya itu 25.000 ya. Tapi untuk ongkos pasangnya itu kebetulan orangnya itu pasang sendiri ya guys. Nah, ini 25.000 itu bukan cuman ini ya guys. Bukan cuma ini ya. Itu sama ini. Leti sama sen. Sen depan, sen belakang ya. Dan smoke ini ya. Lampu utama. Yang belakang seperti ini guys, penampilannya sebentar. Mohon dimaklumi ya guys, ini masih budget pelajar banget nih. Ini dia. Yang belakang itu pakai skorlet juga ya. Di smoke skorlet itu habisnya beli skorletnya itu 25.000, tapi pasangnya itu pasang sendiri. Nah, yang pasang itu orangnya ini guys. Nah, saya tak zoom ya guys. Yang punya owner Vario, nah ini dia guys orangnya. Nah, yang ini yang paling pojok kanan itu orangnya yang pasang skorlet, dan yang kiri itu ownernya ya guys, owner dari beatnya ini ya. Itu masih SMP kelas 2 ya guys. Ya, kalau budget belajar SMP mah seperti ini ya guys. Tapi untuk looknya itu dari jauh sudah bagus banget ya. Oke, kita lanjut ke velg ya. Untuk velgnya itu repaint pakai Diton ya guys. Ini pakai clear ya guys. Yang kemarin yang Mio itu tanpa clear ya. Yang ini pakai clear ya. Ini pakai Diton habis 80.000 guys. Depan belakang 80.000 ya. Ini pakai clear ya guys. Ini halus banget ya, ini halus. Kalau tanpa clear itu kasar ya guys. Kalau ini halus ya. Ini pakai clear itu habis 80.000. Dan di dalam sennya ini ada lampu sen running ya guys. Ini ada sen running ya. Bisa kelihatan ya ini. Ada sen running, terus sen running. Oke, langsung kita hidupkan aja guys. Nah, untuk penampilannya seperti ini ya guys. Ini belinya alisnya sendiri itu ya 40.000 ya. Untuk ongkos pasangnya itu 20.000-an ya. Ini habis 65.000 semua ya, saat pasangnya ya. Berarti ongkos pasangnya itu 25 ya berarti ya. Oke, seperti ini ya guys. Nah, untuk lampu utama itu masih standar ya guys. Masih pakai bohlam ya, yang kuning. Oke guys, untuk yang lain masih belum ada yang di review ya guys. Untuk spek masih standar, standarnya ya, standar dealer ya. Nah, untuk looknya dari jauh itu sudah bagus banget ya guys. Untuk budget dana pelajar ya, sudah seperti ini ya. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video dari saya, karena tidak ada lagi yang mau saya review lagi ya ini ya. Tidak ada lagi yang di review ya. Jadi sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.